Puteri Sarah Liana menafikannya tindakan untuk bercerai kerana ingin mendapatkan harta sepencarian bersama suaminya Syamsul Yusof. Puteri Sarah menegaskan anak-anak adalah keutamaan dan sepanjang tempoh ini dia bekerja keras menyara keluarga dengan pendapatan sendiri. Orang luar semua sudah dapat melihat bagaimana saya bekerja keras. Ini pun saya tidak cukup tidur kerana habis kerja pegabaran lambat malam tadi. Jadi takkanlah saya dia nak menuntut cerai semata-mata kerana harta. Apabila dia memfailkan usus, saya terus menuntut hadanah iaitu hak penyerahan anak-anak. Saya tidak menuntut harta pun, sebaliknya saya menuntut hak penyerahan anak-anak semata-mata. Jadi anda boleh tahu apakah keutamaan dan nombor satu dalam hidup saya ketika ini. Ini kerana anak-anak sentiasa dengan saya dan tidak pernah berenggang. Katanya ketika ditemui di pejabat jawatan agamik, wilayah persekutuan, sesi membabitkan jawatan kuasa pendamai antara Puteri Sarah dengan Syamsul yang berlangsung gagal menemui jalan penyelesaian. Puteri Sarah menegaskan tiada apa yang perlu dirunding atau dibincangkan lagi. Memenangkan hatinya sudah tertutup untuk berdamai selepas nekat mau bercerai. Bangun pagi, gosok gigi. Ayun ke alamak. Gosip terkini. Kunci TV, masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.